Pemain gitar kumpulan Flow 88, Amir menimang cahaya mata pertama apabila isterinya Zarit Syawara selamat melahirkan anak sulung mereka selepas 36 jam menahan sakit akibat kontraksi. Amir berkata isterinya melahirkan bayi lelaki secara pembedahan di Hospital Selayang Selangor kira-kira pukul 9 malam Selasa. Berita itu dikongsikannya di IG Story. Menurut Amir, selepas menahan sakit sejak Isnin lalu, akhirnya isterinya selamat melahirkan anak sulungnya. 36 jam isteri menahan sakit nak bersalin, tetapi masih belum ada jalan untuk baby keluar. Akhirnya doktor mengambil keputusan untuk melakukan pembedahan. Demi keselamatan isteri dan anak, kami bersetuju pembedahan dilakukan. Memang sedih sangat sebab tak dapat teman isteri sakit seorang diri dalam bilik bersalin. Sepanjang tempoh menunggu tu, saya hanya setakat dapat buat video call dan jumpa 5 minit sebelum pembedahan. Kesukaran isterinya melahirkan cahaya mata sulung mereka ini benar-benar membuka mata Amir untuk lebih menghargai pengorbanan seorang ibu. Pengalaman pertama ini menjadikan Amir lebih menghargai isteri dan kaum ibu. Amir turut meluahkan rasa syukur pembedahan isterinya berjalan lancar dan kedua-duanya berada di dalam keadaan yang sihat.